jam 9 di sini. Terus kita sekarang itu lagi ada di bukit. Sweet baby, your sex has meaning. No, this time you stay till the morning. Nanti kita bakal kayak ngelakuin trekking gitu. Trekkingnya ke sana, ke atas sana. Penasaran banget, pendek dari atas sana. Terus bisa juga naik dari atas sana, juga bisa ke sana. Ke sana banyak sih. Terus sini. Nah itu ininya apa? Ini yang bagus nih, eksotik. Mau naik ke atas sana. Panas banget, gak ada orang ke Bukit Cinta jam segini. Viewnya mantap banget sih. Foto. Nih. Sejarahnya ini ada zaman dulu. Yang buat keep our bodies tied together to ignore what's coming next. I was driving home in the middle of the night. I couldn't bring myself to say goodbye. I was driving home in the middle of the night. And there's no good way. Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. Kita lagi di gua. Kok enggak ada? Kok kayak serem banget sih? Oh iya ya. Nah, gini aja, gini lebih bagus. Halo, kita lagi di gua Batu Cermin. Suasana sekitar dong. Ini batu karang beneran, fosil batu karang. Pengikisan air laut. Dulu kan banyak laut airnya, lama-lama mengering. Itu namanya batu cermin. Ya lucu, Cak. Cak, lihat ke atas lagi, Cak. Ih, lucu. Ada bisa bunyi. Nih, mau nyoba? Foto di sana.
Gak berbakat. Sudah. Oke, kita baru aja kelar dari mengunjungi Gua Batu Cermin. Gimana? Capek gak? Terus ini ada Mama, terus ini ada Nana Rio. Iya. Halo Nana Rio. Dead lokal. Apa tuh? Jadi Nana Rio itu rajin banget fotoin kita, dia dia sekali jepret langsung 5 foto. Kayaknya di foto kita langsung 200 deh, 2000 langsung. Nana Rio masih ini loh, masih SMK. Iya, masih. Dia berkomentar. Oh, iya. Tidak bisa komentar. Bagaimana, apakah sebenarnya memang seluruh wisatawan banyak fotonya atau ya, cuman sama. Kita doang? Sama. Sama ya. Iya. Oke, jadi sekarang kita lagi nungguin es kelapa muda soalnya. Ada 5 sampah lilitan. 5. Ya, jadi kayak emang dari sebelum kita mulai itu kita udah kayak dibilangin gitu kalau misalnya di sini ada tempat makan es kelapa muda, jadi kita kayak ya udah habis ini makan es kelapa muda. Oke, jadi sekarang kita lagi di Bandara Labuan Bajo, Bandara Komodo. Itu gara-gara kita lagi nungguin papa kita. Jadi papa kita itu nyusul dari Jakarta. Kayaknya sih gara-gara dia kayak takut gitu kalau misalnya kita pergi pesiar tapi nggak sama dia gitu. Sailing sih, bukan pesiar. Perginya bersama Raisa dan bapak supirnya di sana. Apa? Udah nyampe? Yang ditunggu-tunggu datang. Mana. Hai papa. Cool. Ini Bandara Udara Komodo ini bentuknya cuma kayak manjang gini doang. Itu di sana kedatangan. Di sana itu tempat keberangkatan. Terus di bagian bawah itu, di bagian bawah di sana. Turunnya di sana itu ada buat tempat-tempat makan gitu, tempat kafe.